Suami Ina Naim, Suhaimi Saad, meninggal dunia. Al-Fatihah dan salam takziah diucapkan buat Ina Naim atas pemergian suami tercinta. Memetik dari Facebook Munshid Malaysia, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kita yang mulia Muhammad Suhaimi Saad, bekas anggota kumpulan Intim, baru sahaja kembali ke rahmatullah pada pukul 7.40 malam tadi di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Marilah sama-sama kita doakan agar roh almarhum ditempatkan bersama para anbiya dan solihin di syurga. Allahyarham Suhaimi sebelum ini ditidurkan di ICU sebuah hospital di Johor Bahru selepas seminggu dirawat ekoran keadaan kesihatannya tidak begitu baik. Namun, punca kematian tidak dapat dikenal pasti. Batuk tu lah. Masa bulan 8 tu agak teruk juga batuk dia. Tapi masa tu kita tak ada fikir yang lain lah. Tapi lepas bulan 10 tu memang dia cerit berit. Dia muntah tak ada. Dia cuma cerit berit saja dan turun berat badan 20 kilo macam tu lah. Allahyarham meninggalkan balu iaitu Ina Naim berserta 4 orang anak hasil perkahwinan arwah dengan Ina Naim pada tahun 2007. Al-Fatihah.